dari sesuatu. Ih, gemes, apanya? Betul ya, aku lagi bikin pola dari tadi. Sebenarnya aku mau mulai showroomnya tuh jam 3 atau jam 4. Tapi aku baru mandi jam 3. Terus aku baru bikin buat polanya setengah 4. Terus kayak tadi mati lampu gitu. Terus tadi pas mati lampu aku mikirnya kayak yaudah deh tunggu sampai nyala dulu. Tapi kayak takut gak nyala-nyala gitu kan. Jadi yaudah sekarang aja. Terus ternyata pas mau mulai nyala lampunya. Hai. Gemas. Tapi aku kayak gini aja ya, yaudahlah. Hari ini gak tahu sih mau showroom ngejahit atau sambil cerita-cerita. Cuman kita tunggu rame dulu ya guys. Oke. Aku kemarin dapat kain gitu, terus aku sekarang mau langsung jahit. Polanya adalah kimono dress. Kimononya kayak gimana? Kayak gini. Bentar aku lupa ini bentukannya gimana. Bentar. Mana ya? Oh. Kalau ada suara motor biarin aja ya, please, please. Terus ya udah ntar, oke. Kita tunggu rame lagi ya guys, biar kayak ceritanya makin asik. Sambil nungguin baterai yang satunya kecas. Ikut kursus jahit? Enggak. Semua berkat pandemi. Semua berkat pandemi dan aku bisa menjahit. Menjahitnya pun juga kayak ngasal dulu gitu loh. Udah mandi? Udah! Kan tadi aku udah bilang. Yeay. Avatar Momo-chan dapet di mana? Tolong dibantu teman-teman. Di... apa sih aku? Lupa. Hai, apa kabar? Baik. Dapat inspirasinya dari mana? Mutiadari, dari kainnya. Terus aku cari di YouTube. Muta SMK atau SMA? SMA. Aku SMA IPS. Iya, yang apa yang kura-kura? Avatarnya di Mutok gak sih? Iya. Sejauh ini udah bikin berapa baju yang layak untuk dipakai sih? Kayak baru ada 2 atau 3 gitu sih, nggak ngerti ya. Yang pernah aku pakai sampai keluar gitu ya. Tapi kalau yang udah aku jahit kayak gitu-gitu, aku nggak tahu itu ada berapa. Oh, tapi nggak banyak sih. Kita mau cerita-cerita apa nih? Oh, aku kemarin yang Session Girls Sonichi belum cerita ya. Kan kalau RKJ kemarin udah cerita, sekarang Sonichi-nya Session Girls kali ya. Belum. Nanti tar dulu ya. Tunggu bentar lagi, oke? Okay? Mucha ngeri banget di Session Girls. Kenapa ngeri banget? Emang kenapa? Aku kenapa? Aku terharu. Acik. Apakah uang aku, guys?
bentar lagi empok lu Helisma juga live ya. Cie, followersnya banyak ya Allah. Tapi itu kocak banget sih. Yang ngerti-ngerti aja yang nonton Session Girl saja. Cerita kali ya, sekarang kali ya. Apa dulu nih session, apa Sonichi Session Girls? Atau gimana? Meklamumi. Apa sih? Memaklumi. Dah! Melamu. Cerita tentang persiapan kemarin Session Girls. Persiapan Session Girls kemarin sih ini sumpah ya guys, kita tuh belajar status ini tuh bareng sama Rena Kensei Joyre. Jadi setelah RKJ selesai, kita tuh udah mulai latihan Session Girls. Jadi itu kayak padahal belum Sonichi apa RKJ, tapi otak kita udah masuk Session Girls itu kayak kayak gitu, tapi kita tetap bisa melewatinya gitu kan. Terus itu persiapannya. Pas Sonichinya sih kayak menurut seru banget sih Session Girls tuh, dan menurut aku tuh Session Girls tuh kayak buat ganti baju quick change-nya itu tuh gampang gitu loh, paling cuma ngelepas satu baju kayak gitu-gitu doang. Kalau RKJ kemarin tuh susah banget karena itu cepet banget, tapi kayak ya udahlah kan kita udah biasa gitu lah kan, ya udahlah gitu. Terus apalagi ya Session Girls itu tuh menurut aku lagunya asik-asik semua. Terus kayak pembawaannya tuh beda banget sama RKJ ya, setelah aku bawain gitu kan. RKJ itu lagunya tuh kayak lagu penuh dengan cinta, terus kayak cinta-cinta sekolah, cinta-cinta ini, cinta ini. Tapi kok Session Girls itu tuh, apalagi ya yang di pas M apa sih? M yang abis setelah unit, setelah kayak lagunya si Fushidara, Don't Disturb, Virgin Love sama Pembatas, itu tuh pembawaannya tuh kayak naik turun gitu loh. Jadi tuh susah banget di situ, tapi kayak seru gitu loh. Bener sih, kayak dulu tuh kan kayak kayak apa sih, bisa bawain flamenco, terus balet. Nah ini tuh kayak di Session Girls tuh juga ada yang kayak gerakan-gerakan yang kayak Hawaii gitu, ngerti gak sih? Apa sih gitu deh, pokoknya lucu. Jadi itu sih susahnya. Terus ya Fushidara mute keren banget marchi. Sebenarnya lagu Don't Disturb itu tuh aku agak sedikit bingung sih bawainnya gimana, tapi kita lihat nanti ya. Tapi menurut kalian Don't Disturb itu lagunya kayak gimana? Lagunya kayak jangan ganggu. Iya tahu. Harus kalem. Iya sih, kayak jangan mengganggu. Lagu kesukaan aku kalau dari pertama ya, dari M1 sampai M3 itu aku sukanya M3 yang sampai dirimu menjadi bintang nanana. Itu kayak itu lagunya seru dan kayak sedih, tapi nggak sedih sih, ya gitu deh. Tentang kalau kemarin ya aku pendalaman materinya, aduh ya Allah berisik banget, ada mobil lewat guys. Kalau M3 ya Kimiga Hoshi Nirumade, apa sih lupa aku ininya bahasa Jepang, aku takut salah ya gitu. Kalau kelas pendalaman materi aku itu adalah tentang idol dan fansnya, kayak idolnya ini tuh belum bersinar tapi kayak sampai dirimu menjadi bintang nana, kayak gitu, kayak sedih tapi kayak harus. Menurut aku ini tuh M3 tuh bawainnya tuh harus banget eye contact sama fans, sama penonton, kayak kayak gitu, kayak dari hati ke hati kayak gitu, seru banget. Ya Kimiga Hoshi Narumade. Kimiga Hoshi Narumade sampai diri menjadi bintang.
M3 sih itu suka banget. M1 juga seru karena kayak muda, semuanya muda. Lihat anak kecil muda. Kayak gitu. Aku gak dapet ILOC tapi kamu yang mana? Kamu udah dong. Mata-chan kawaii. Arigato. Nyang. Terus beach sandal itu apa ya? Seru tapi aku harus, menurut aku harus mendalami lagi. Karena liriknya kayak mundur gitu. Terus apa lagi nih? Oh, unit. Unit kemarin kan aku Sonichi, pas Sonichi aku dapat Fushidara, Kinjirareta kan. Nah, Kinjirareta itu tuh pas aku dapat itu tuh aku bingung banget dan aku tuh langsung nanya kayak, "Kamu ini gimana? Ini gimana Kinjirareta?" Kayak gitu kan, kayak dua orang terlarang harus membawanya kayak gimana, harus sesedih apa gitu kan. Terus kan bingung kan, ini tuh dua orang terlarangnya tuh karena apa, terus kayak gimana bla 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 blanya gitu kan. Terus ya udah aku dijelasin tuh kayak ada dua pilihan, kayak bisa dari ini dan ini kayak gitu kan. Terus kayak aku oke. Terus kayak aku lihat-lihat lagi video yang lain juga, kayak member-member yang lain tuh bawain Kinjirareta-nya gimana gitu kan. Terus kayak yaudah akhirnya aku Sonichi Kinjirareta sama Z. Tapi kemarin kan aku gak bawain US kan, itu karena emang ganti-gantian teman-teman. Jadi tenang aja ya, itu tandanya kalian harus nonton setiap session girls, oke? Okay? Kalian harus nonton, jadi bisa aku, bisa Ashel gitu. Oke, okay, tenang aja ya. Ganti-gantian gitu guys, di rolling. Oke, okay, tenang aja. Pasti nonton dong. Iya dong, oh my god, yalah. Iya. Ajijinya buaya. Biarin ya guys. Iya, terus kayak Kinjirareta tuh menurut aku ini salah satu unit yang kan bisa aku tuh bawainnya ceria ya, kayak Finland, terus dulu apa ya yang agak sedikit beda, apa sih yang kayak ceria, nggak ceria gitu kan, paling Enroll, terus Dakishime, terus waktu yang di Timja aku pernah bawain yang si gadis yang celaka itu pernah, terus banyak juga ya ternyata, nggak tahu deh maksudnya, tapi beda gitu loh karena sekarang tuh aku ngerti gitu kan. Dulu gak begitu ngerti sih guys, tapi ngerti dikit. Tapi ya gitu deh. Nah menurut aku ini kayak setelah aku udah mengerti ternyata lagunya kayak gini tuh, ternyata kayak susah, tambah susah dibawainnya gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku, ngerti kan? Ya kan kak, harus ngerti maksud aku ya. Takishime sama Zan dan Sojo kan mirip-mirip. Dakishime tuh lebih ke seksi gak sih? Tapi kalau Zan Sojo tuh kayak bingung, kayak dia punya kepribadian ganda gitu, bukan sih kayak si gadis yang celaka. Iya, aku ada octopus. Terima kasih. Aku mau lihat. Makasih Kak Gergaji, Kaluki dan yang lain-lain meme. Kananatsu, Kanonem, Karegina, Ebisang, Yosara, Heru, Dana, Kansas, Kasurya, Safa, Miyoku, Hisham, Arihantu, yeah. Kamonegix, Kadea, Kahisham. Gitu. Belum intro ya, oh ya. Aku sungguh cantik dan genit. Hai, aku Mute.
Apalagi guys. Oh ya, terus lanjutan. Kan abis dari unit tuh kan Fushidara, Virgin Love, Fushidara, Don't Disturb, terus Virgin Love, abis itu Pembatas kan. Sejujurnya aku bingung banget sama lagu Pembatas tuh kayak gimana. Cuman kayak jalan tol malam hari, wiper yang menghapuskan air hujan. Air hujan masa disini. Itu bagai baling-baling. Ini kayak dia lagi di jalan tol, terus kayak aku mau bawa pergi kemana sih gitu. Kayak Pajama Drive. Mata masih apa? Disco. Ten 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 ten. Ah, makasih kak gergaji mesin. Disco lagi. Disco, 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 nyanyiin part yang paling kamu suka dong. Apa ya? Lagu apa dulu weh? Aku pengen cepet-cepet RKJ lagi sama Session Girls lagi sih. Kincir areta, hah? Apa maksudnya liriknya? Part favorit aku di Kincir Areta apa ya? Kehilangan kata-kata, kesedihan yang terlalu sepi di ujung akhir kenangan ini, tempat yang dahulu ingin ku datangi. Itu kayak maksudnya tempat yang pengen didatangin tuh bareng sama dia, pasangan aku, atau aku aja sih guys, menurut kalian gimana? Apa? Ini? Tuh, di Star City. Aku lah. Kamu bisa? Bisa lah. Bagaikan melempar batu ke danau, di hatiku riak air meluas, tak bisa dengan yang lain. Apakah ini tak boleh? Kayak gak boleh ya sama dia ya. Kapal di tepian danau, diikat tali yang sangat erat. Jika menghindari keramaian, harus pergi ke dunia yang tak amat jauh. Jadi bagaikan melempar mute ke danau. Makasih ya. Aku sentil ya. Jangan dong, monolognya gak boleh ngakak kak. Karena setiap pembawaan aku harus kayak dihayati. Kalau dihayati pasti gak ngakak. Sebenernya aku pengen ketawa sih pas akhir-akhir yang megang tangan sama Z kayak gitu. Mau bawain Kincir Areta sama Eli gak? Mau dong! Tapi kayaknya gak kuat deh. Kalau mau ke Eli aku gak kuat deh. Aku kayak gak kuat kalau sama ke Eli kayaknya. Gak ngerti lagi sih kalau sama ke Eli sih. Kalau sama Kak Gita beda guys, Kak Gitanya yang gak mau, bukan akunya yang gak mau. Tangan apa tuh? Disco! Cen 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 disco.
suka dawet gak? Cendol. Cendol. Iya. Yeah. Jarang makannya, guys. Lo pengen lihat member siapa bawain kincir areta? Christy. Christy. Nuta masih sering kontakan sama Kak Baby? Masih lah. Dia pasti kangen lah sama anak kecil kayak aku sama Christy. Kita ada klop banget. Pasti ya seneng kok ketemu sama kita. Kok gerakan cikonnya udah gak bervariasi si lagi? Nanti ya, tonton aja. Bahasa pagi niche, apa aku jahit aja ya sekarang ya? Karena kayak udah gak punya waktu lagi untuk menjahit. Terus kayak sekarang mumpung lagi tidak ada kegiatan, jadi mau menjahit. Udah dicariin Karangga. Oh, iya. Yang bikin lagu ya, keren. Terima kasih. Aha. Ditemenin kita oke. Jahit kali aku ya. Jahit, ntar dulu ya guys, karena aku takut biasanya kalau di videoin tuh pasti selalu gagal. Jadi aku jahit, aku harus mengatur ulang ini semua. Aduh.
tuh udah beli ini kan, kain warna biru dongker. Terus aku dapat lagi warna biru dongker. Tuh, sama ini. Ini kayak cocoknya tuh kayak yukata-yukata kimono gitu, gak sih? Keren banget sih. Keren banget sih. Tuh ya, kita taruh dulu ya. Bentar ya. Aku bingung. Lama banget gak ngejahit sampai berdebu jahitan aku. Mesin jahit aku berdebu. Ternyata aku gak punya ini guys. Gak punya benang warna biru dongker. Sebentar aku. Biru dongker sama hitam 11-12 lah ya. Ya kan, ya kan. Yaudah lah ya. Bentar ya, aku lagi nurunin tripodnya. Kok nggak bisa sih? Itu keras banget, nggak kuat. Bentar guys. Aduh. Sama aja sih. Gak ada bedanya.
kacangin ya guys, jadi banget ya. Kita nggak usah kerja dua kali guys. Okay. Udah. Link up tuh. Kainnya udah aku apa sih ini namanya? Di aduh, nyamuk. Iya, aku baca bismillah. Semoga aku berhasil, karena kalau enggak berhasil, sayang kainnya. Jing jing jing. Duh, tadi dulu deh, bentar guys.
kita harus lihat di YouTube ya dulu, oke? Okay? Kita kangen tahu. Oh iya. Kita ukur dulu sesuai dengan kemauan kita apa enggak nih? Oh iya. Piece of the kimono dress. Fold a piece of fabric in half. Use the front piece as a guide. To measure the piece. Bentar. Bener gak ya? Saya sih bener. Tidak, kita gunting saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan? Iya. Ya jelek, sudah. No. Sekarang kita bagi dua. Tapi kok menang bener kok, bener. Oke. Bagian belakangnya. Iya. Yeah.
Yaudah ya, aku lihat dulu. To measure the back neckline, draw a neck opening. Eh, sabar, bentar dulu. Jadi itu ya. Dia berapa senti tuh, A ibu nih. Atau suka-suka aku aja. Aku lupa. Disco, cie, dari Kak Gilang. Makasih Kak Gilang, aku lagi ngejahit tau. Yeay. Ngejahit masa ngedisco? Oh my god. Eh, gak apa-apa sih. Kayak pasti sih. Diapain mbak? Jadi aku tuh kalau misalnya ngejahit tuh selalu lihat YouTube, guys. Oke. Okay. 1 inch. Soalnya penggaris jahit aku hilang, guys. Bisa nih bikin. Oh my god. Wadidaw. Aku lupa. To measure the back waistband, draw a straight line across. Nggak bisa, kita harus majuin dia lagi. Pin the fabric, cut to make the back piece of the kimono dress. Sebentar dong, belum nih, aku belum situ. Susah guys, capek. To make facing for the back piece, fold a piece of fabric in half and copy fabric through the back waistband. To measure the back neckline, draw a neck opening 1 inch.
Ega udah mau maghrib, guys. Measure the back waistband, draw a straight line across. Kok aku pendek banget? To measure the back waistband. Kenapa? Ada kakakku, guys. Iku beda sih. Dong, kalau ini kan terlalu kegedean. Iya, bener, udah ini bener. Teh, bikin aku mie dong. Oh, kamu aja gak mau ngomongin aku. Ada susu putih gak? Siramin pakai ini. Pakai mie ya? Pakai susu. Ah udah aku aja deh yang buat ah. Bukan, bilangin guys, aku tuh gak bisa kalau ditontonin nih show sambil ngejahit. Pasti ada sesuatu yang salah. Tapi gak apa-apa, udah lanjut aja. Ya.
panas banget, panas ya Allah. Jung, annyeonghaseyo. salah ya. Ohayo. Tada. Yo, semoga gak fail. Okay, fail. Kayaknya fail. Aku nangis aja deh. Tuh nggak bisa mempunyai ekspektasi yang tinggi kalau buat bikin gini yang balik, haha, pantes, kalau bisa. Oh, kebalik ya, ahaha, pantas gak bisa. Tapi tetap nih ada satu masalah nih. Oke, kita nanti lagi selesaiin aja kali ya guys. Ini ya showroomnya udah mau maghrib juga. Oke? Sabar. Sabar nih biar aku kasih unjuk ke kalian dulu ya.
kan mau maghrib gak boleh main benda tajam kan guys. Jadi sekalian aja kita selesaiin showroomnya ya, biar aku juga gak pusing nih, aku takut gagal. Ih, semuanya apa, penyu, kura-kura, maci. Kalau aku pakai, ah, guys, takut ada jarum. Bentar. Sabar. Tada. Ini kalau aku pakai. Jadi nanti bentuknya V-neck. Tapi gitu deh. Kalau bakalnya pas kan pas. Ya, seharusnya bisa. Sudah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk hadiah-hadiahnya ya. Sangat senang sekali. Dadah. Untuk makasih untuk Kak Gilang Mahesa, Kak Dea, Kak Satli, Kak Ardwi, Kak Nonem, Kak Jas, Jasle, Andoni, Kak Arifin, Yamute, Kak Yosara, Kak Natsukun, Kak Usus Halus, Kak Regina, Kak Ukwan, Ukan, Kak Zorokun, Bisang Kopi, Sasetan, Kak Lux, Kak Kamu Jahat, Kak Heru, Kak Dana, Kak Muhammad Habib, Kak Safa, Kak Hansas, Kak Fight, Kak Ardi, Kak Surya, Kak Aini, Kak Rol, Kak Mikuyuki, Miyuki, Kak Tamiya, Crochet. Makasih Kak Yosara. Dadah. Tungguin hasilnya ya. Bye. Jangan lupa sholat. Dadah. Ini dulu kali ya. Ya, maksudnya. Dah. Dadah. Makasih. Bajunya belum jadi, cek. Tapi udah kelihatan bentuknya, cek. Bye.